Okay guys, sampai di lokasi. Kita tengok keduanya kat mana. Boleh turun juga ni? Kau duduk je lah, diam. Kau duduk je lah, diam-diam. Pergi pergi tengok, pergi usah. Kita tengok dulu sarang tumbuhan ni macam mana. Nanti barulah aku buat kau. Sasai Palawan Ali! Macam mata ya? Tumbuhannya kat belakang. Kadal, kadal, kadal. Biasa kalau jauh dari penempatan rumah ni, kita tak buat. Kita dekat dengan rumah kan. Sebab katanya, sebab kalau dah jauh sangat sarang tu buatnya dari rumah, memang tak mengganggu, tak mengancam nyawa. Jadi biasa kami tak akan buat. Ini dia dekat je dengan rumah. Tak sampai pun 100 kaki. Wah, ambil kalah. Aku mah durian aku bunga. Mak kita minang anak dah. Amazing. Yo. Ate kau mah makan kambing tak merajak teman. Kau makan dengan segemuk tu. Ha? Oh. Ini empat tak? Empat tabung. Meleya. Yo. Agak-agak sarang tumbuhan ni nak buat apa yo? Hmm. Ha? Hmm. Sarang tumbuhan ni nak buat apa? Kita bakar. 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 Apa kebun yang kau mensuluh tu yo? Ada penampakan. Penampakan bakar. Tapi nyeri kan saya tengok rumah tu. Rumah mana? Rumah yang pokok rumah mana? Saya dekat gambar pun tengok. Hei, kalau lah masa dekat dalam tu macam mana. Saya tengok tempat dulu saya bayangkan. Ya Allah, macam mana lah masuk dalam tu kalau terpangkat. Leca, leca dah. Dah. Video sangat, video sangat. Bawa satu pamat 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 pamat. Ni Baris. Dia tu. Oh, good boy.
Tapi dah datang sini. Yang depan itu, ha? Yang hos dia rosak depan ni. Dah. Kampal tu. Daripada kawasan mengancam nyawa lah. Biasa kalau kat kubu-kubu kampung ni memang banyak sarang tu pun. Tak dinafikan, rumah saya pun dua sarang dah besar tu. Belah kawin biasa lah. Jadi memang tak buat lah. Kat rumah saya pun, saya tak sempat buat sendiri lagi. Pasal guna belarak biasanya. Saya dah. Ya Allah guys, ini kasut-kasut guys. Rosak apa mirror lah, aduh. Mati lah. Ajai. Betul kan buat? Ya Allah puan, terbuka kasut. Apa tu sangat kena sapi. Kita nak jaga kebersihan jentera. Kebersihan kita punya pemandu ni. Nak cuci jentera. Ya, dia esok cuci. Tembak dulu. Lama dah buat kerja ni? Sebelah. Sebelah ni, tepi. Nyah cemar. Kita buat nyah cemar. Sanitasi nyah cemar. Mandi jentera kesian. Hai, Kacuk. Apa barang buka? Kau kata tak nak pakai seluar kasut tadi, Kak Balai.
Dah terlampau kotor ke? Aduh, sian kan cuk. Ni puan, ni. Puan bijak tahi. Kita pergi kawas. Pergi kawas kau. Puan bijak tahi. Semua bijak tahi. Bijak tahi dah nak ngaku. Selimu. Adik nak mandi. Adik nak mandi. Patah dua kata. Ha? Patah dua kata. Kata-kata nasihat saya. Ya, saya. Tak adalah kata-kata nasihat. Tak pandai lah saya sebenarnya. Tak pandai lah. Aduh. Aduh. Tak lah, hari ini pasal lah ke. Aduh. Aduh, basah semua pula. Alah. Alah, pari tak lah. Jangan bergerak. Okey, ambil satu kaki, oi. Ya. Kali kena isi, oi. Janganlah, kutik. Saya melaku je korang kutik. Eh, waktu, oi. Nah, yo teman, dia pancut dekat tu. Beta pula dah. Ingat beta ni apa? Kau pada gaji. Tu buka sembang dah. Ah, sembang dah. Kau ni pun tahu. Sini ni siapa ni? Nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang menyokong YouTube Pahlawan Api, rakan-rakan Pahlawan Api turut serta. Okay, terima kasih kepada semua yang belum subscribe baru-baru dekat channel YouTube Pahlawan Api untuk subscribe. Yang baru-baru jangan lupa tau. Follow out YouTube Pahlawan Api. Kami akan buat giveaway. Tapi katanya sound sekali tu. Tengoklah kepada pendapatan YouTube. Sebab sepenuhnya menggunakan hasil YouTube saja untuk buat giveaway. Dan bagi-bagi juga kepada rakan-rakan YouTube Pahlawan Api. Assalamualaikum.